Cakung banget, Beb. Cakung tuh gimana maksudnya? Cakung tuh cuacanya mendukung banget gitu kan. Oh, iya, buat kalau lagi di kamar aja. Iya, gitu kan, keselimutan gitu. Iya, iya. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan, aku tak... Ya buat apa sih dicari-cari gitu? Kalau cewek kan ya udah kita tinggal diem, ada cewek yang mau benar-benar ya udah nikah aja gitu. Sekarang aku mindsetnya udah ke situ gitu. Oh, kayak gitu ya. Buat apalagi sih buang-buang waktu gitu ya, kayak pacaran, berantem lah, konflik ini itu, bla bla bla. Tapi kan butuh perkenalan, butuh mengenali satu sama ya, lain. Sebenarnya kalau misalkan cowoknya yang lebih tua dari aku tuh, malah jadinya kayak dia tuh bukan lebih dewasa gitu, malah dia yang lebih kayak kekanak-kanakan dibanding kayak ya contoh sama berondong gitu ya rasanya gitu. Oke cuy, kembali lagi, jangan lupa subscribe. Aku mau jemput penumpangnya ini. Habis nurunin penumpang ada lagi langsung. Dan yang tadi aku gak bisa apa bikin soalnya gak tepat penumpangnya. Jadi ini ada lagi, aku lagi cari. Bentar ya. A few minutes later. Halo. Halo kak, di mana ya? Halo. Aku ada di Poster Hotel. Ini saya di di gedung The Penthouse, The Penthouse. Oh, sampingnya Red Door ya? Kenapa? Sampingnya Red Doors. Aku pakai. Oh iya, boleh. Pokoknya di sebelah kiri ya. Aku pakai mobil putih. Oh, di belakang itu ya? Iya. Iya, iya. Ini yang pakai BRV ya? Iya. Kak, sorry lama. Habis aja nurunin penumpang, Kak. Oh gitu ya? Iya. Yeah. Bruh. Ini kemana nih? Aku ke Ciputra. Ciputra ya? Iya. Dari mana tadi, Kak? Aku habis dari temen sih, bentar. Oh, dari temen? Iya. Asli sini ya? Asli sini. Iya, asli sini. Gimana puasanya, lancar? Lancar. Lancar apanya nih? Jodohnya yang belum. Eta bang. Kak, itu kak, silver. Oh iya. Bruh. Jadi grogi gini ya, bingung. Grogi. Kok jadi aku yang grogi ya? Hah? Santai kak. Kakak ini kerja apa? Mahasiswa apa? SMA apa gimana kak? Mahasiswa termasuk pekerja. Pekerja? Kerjanya apa? Di ini sih, apa di toko gitu. Toko sepatu ya. Toko sepatu. Gak pengen pindah gitu kak kerja? Ya pengen sih, cuman ya pengennya udah dinafkahin aja gitu. Aduh. Kak ada lowongan kak? Lowongannya apa? Mau enggak aku masukin nanti? Apa coba? Kerja. Apa? Kerja bangun rumah tangga. Aja. Bisa aja. Boleh-boleh aja, yang penting bisa bahagiain aku. Aduh. Bismillah bisa, ya. Iya, bisa membangun rumah tangga yang harmonis gitu kan. Oh, bisa. Yang harmonis. Kakak asik ya. Iya, aku emang kebiasaan bawel soalnya orangnya. Gak bisa bawel. Gitu kalau diem dikit tuh gak bisa.
masih muda, baby face ini muka-mukanya. Baby face, mukanya aja gitu. Mukanya. Mukanya aja dan badannya aja yang baby face. Oh. Umur berapa sih, Kak? Aku 24. Oh, serius? Iya, 24. Oh. Banyak yang ngaku tuh kayak apa? SMP, apaan SMP? Orang udah dewasa juga muka masih gitu. Dibilang SMP. Gila. Iya, tak kira tadi. Berarti muda anakku, Kak. Berapa emang? Aku 22. 22. Masih, tapi masih selera lah, nggak apa-apa. Gitu ya. Bocah. Aduh. Biasanya bocah. Tuh kalau bocah tuh lebih lucu gitu loh. Oh gitu lebih ya. Kayak gemes banget gitu kan. Oke oke. Okay. Jadi gemes gitu kalau bocah tuh lucu. Biasanya kalau bocah tuh manja. Gitu tipikalnya manja. Gitu. Ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah kak, umur kita beda ya. Gak apa-apa lah, yang penting kita nanti seumur hidup. Dapatkah ku mengatakannya? Perasaan yang ku punya untuk dia, mestinya ku ungkapkan saja. Semoga jodohnya ya. Iya. Amin. Ya, gak usah kerja-kerja gitu kan. Oh gitu. Kan tadi dicari ini jadi calon ibu rumah tangga. Oh gitu. Iya, jadi mau usah kerja-kerja gitu. Maaf ya kak, agak cerewet. Biasanya driver kan gak kayak gini ya. Iya sih, ya, emang biasanya aku juga gitu yang bawel. Oh, kakak yang bawel ya. Soalnya suka kayak gabut gitu kan. Misalnya perjalanan jauh gitu. Biasanya terus ngomongin apa gitu. Kakak gitu? Ya kalau gitu, ya ngobrol aja. Misalnya tinggal di mana gitu. Oh, kayak okay. Kadang ada gitu yang udah punya pacar belum, ada yang kayak gitu kalau yang anak muda ya. Tapi kalau yang udah tua tuh ya biasanya cuma nanya, oh ini rumahnya di mana, anak keberapa gitu. Oh. Aku yang suka duluan gitu kayak apa. Nah kakak rumahnya di mana sih? Aku di Lembang by the way. Oh Lembang. Iya jauh banget kan. Sama lah aku juga di situ. Apa di Lembang? Beneran? Mana sih? Oh, iya. Cuman nanti kalau udah jadi suami kamu. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan aku tak jadi suami tinggal di Lembang. Jago bener sih kan? Itu kalau kuat iya, tapi kalau kuat tuh jago loh. Kuatnya gimana? Pertama tuh tahan dingin lama banget gitu. Ya tahan lama udah pasti. Tahan lama. Terus dingin. Oke. Ya kuat itu pasti kayaknya apa dingin, cuaca dingin. Cuman cakung banget, Beb. Cakung itu gimana maksudnya? Cakung tuh cuacanya mendukung banget gitu kan. Oh iya, buat kalo di kamar iya, aja. Iya gitu kan, pas limutan gitu. Iya, iya. Itu cakung banget kalau di Lembang tuh. Oke, itu yang gitu. Yang dicari-cari itu. Iya. Enak banget gitu cuacanya tuh. Jadi bosen ya. Tapi nanti malah gak kerja-kerja nanti kalau kena cuaca kayak gitu. Iya makanya kan aku bilang kuat enggak kalau tinggal di Lembang. Karena gak kuatnya tuh ya itu. Kuat lah. Tak kira tadi kuat tahan lama enggak gitu. Kalau masalah cuaca mah sikat aja. Tahan lama ya pasti percaya. Di Bandung kan juga meskipun gak di Lembang kan dingin. Iya sih, cuman iya, itu gak? Lebih parah. Oh gitu ya. Aduh aku aja sampai kayak gak kuat bangun ya. Aja ih mending bangun sore gitu. Kasarnya kalau ya udahlah tidur aja gitu. Mau ngapain, habisnya mau aktivitas juga dingin gitu. Jadi ngapa-ngapain tuh gak kuat gitu. Tapi kalau sama kamu sih kayaknya kuat. Gak apa-apa lah. Ya nanti kalau sama Van nanti aku angetin. Aduh kacau. Maaf ya kak. Ih gak apa-apa ini... serius aku malah pengennya dapet driver tuh yang ya udah sih ngobrol aja gitu. Oh gitu ya, buat hiburan kan biar gak jenuh gitu. Iya. Ini jadi... masukan juga sih. Iya kan kebanyakan ada juga ya yang kayak apa namanya diam cuman kayak oh udah sampai udah gitu kayak ada juga yang gitu. 24 kerja sambil kuliah ya. Iya. Habis itu nikah sama aku. Bila nanti orang tuamu tak mari doi dengan apa yang ku rasakan padamu. Ya enggak apa-apa, asal siapa aja.
ke kampung aja kak, gimana? Kampungnya di mana? Di dekat pantai kampungku. Dekat pantai? Di Pantura. Pantura? Mm-hmm. Di mana tuh aku nggak tahu. Di Lamongan. Lamongan tuh berarti Solo bukan sih? Jawa Timur. Dekat Surabaya. Jawa Timur, lumayan juga. Sehari semalam sih sini sana. Nanti kan sehari semalam. Nanti kan enak kalau dapat jodoh jauh kan, ada kangen-kangenan tinggal mudik gitu kan. Kalau jauh loh, iya. Mudiknya gimana? Jauh loh kalau sama. Ya nggak apa-apa lah. Kan perjalanannya yang di yang dicari. Iya enggak. Perjalanan cinta. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Tayang-tayang. Ngomong-ngomong, hati kakak sekarang gimana? Gimana apanya? Keadaannya gimana? Jelas gitu, jadi udah malas pacaran tuh karena ya gitu-gitu aja gitu, malah jatuhnya tuh konflik lagi gitu kan, pengen ya udah gitu, kenal kita PDKT, jadi kalau udah siap ya udah nikah aja gitu. Aku sebenarnya orangnya tipikalnya kayak gitu karena nggak mau ribet juga kan gitu, soalnya cowok-cowok sekarang tuh kebanyakan yang posesif tuh malah cowoknya gitu, jadi aku posesif. Tuh aneh sendiri. Tapi tipe-tipe setia ya. Jujur aku tipikal orang yang kalau udah satu gitu mau hal apapun itu ya, kayak contoh misalnya barang nih, aku suka ini gitu, misalnya lagi suka brand apa, aku terus aja ke situ gitu, bakal terus seperti itu gitu kalau akunya nggak bosen gitu, sama aja gitu. Betah, kayak ya? Kayak misalnya aku lagi pacaran nih, akunya keburu jenuh gitu, jadi aku tuh nggak ribet, ya udah tinggalin aja gitu. Sebenarnya malah nih kayak lebih cowoknya tuh aku gitu, kayak gak ada kan gitu kan cewek yang dikit-dikit bosan, gak ada kan, malah cewek yang lebih menyenyi gitu kan. Tapi kalau aku tuh tipikal orang yang ya udah sih nggak ribet gitu, kalau misalkan udah jenuh ya mau ngapain lagi gitu, kalau misalkan diterusin juga nggak akan bener kan, jadi ya udah mending kita udahan aja. Siap berarti sekarang lagi kosong ya? Lagi kosong. Tong kosong nyaring bunyinya di depan tuh nih. Hatimu kosong, boleh gak aku mengisinya? Dapatkah dia merasakan satu nafas yang tersimpan? Itu bukan cinta, sekedar cinta biasa. Iya gak, bener gak? Iya, aduh, bener. Tinggal dijawab, boleh gak gitu? Gak boleh. Kawinnya yang susah. Iya sih, ya maksudnya kan tinggal kakau juga nggak apa-apa gitu. Oh, gitu. Resepsinya tinggal nanti aja kalau udah rezeki gitu, nggak apa-apa. Ngirit gitu. Amin. Tinggal amin aja. Aminin aja. Ini lagi nggak sakit kan? Apa? Lagi nggak sakit, lagi baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya semoga, aku berdoa ya, kakak dijauhkan dari corona. Iya dong, jangan. Tapi, iya kan? Tapi jangan dong kalau kamu dijauhin sama aku. Iya, jangan sampai dijauhkan oleh corona, didekatkan sama aku. Ya ampun, gombal aja terus. Percuma nih ya, gombal-gombal nikahin, enggak. Kebiasaan cowok tuh kayak gitu. Aduh. Gombal aja terus, tapi nikahin enggak. Jadi buat apa gitu, bikin cewek baper. Hempas datang lagi gitu. Jadi kayak apa kayak sih gitu ya. Udah capek gitu dapetin cowok yang kayak gitu tuh. Aku juga sebenarnya pengen beneran sih kak, cuman biasanya malah ceweknya yang enggak serius kak.
Kalau kakak kayak gini ya, bilang-bilang kosong kayak gini ya. Tahu-taunya udah punya pacar. Ya, itu kadang ada kayak gitu, Kak. Oh, ada juga yang ya, gitu. Menjaga hati, menjaga image lah. Gitu loh, setidaknya. Menjaga perasaan juga. Ngapain sih, ngapain enggak harus jujur gitu loh. Iya. Jadi kalau aku ya emang jomblo. Iya, dan lagi enggak. Oh, enggak pengen nyari gitu. Karena ya buat apa sih dicari-cari gitu. Kalau cewek kan ya udah kita tinggal diam, ada cewek mau benar-benar ya udah nikah aja gitu. Sekarang aku mindsetnya udah ke situ gitu. Oh, kayak. Gitu. Ya. Buat apalagi sih buang-buang waktu gitu ya, kayak pacaran, berantem lah, konflik ini itu, bla bla bla. Tapi kan butuh perkenalan, butuh mengenali satu sama iya, lain. Iya, mengenali kan? Satu sama lain itu bukan berarti kita harus berpacaran juga kan. Oh gitu ya. Oke, ini sih, masukan juga sih buat aku. Yang lebih tua ya biasanya yang lebih pintar. Iya dong, lebih apalagi berpengalaman. Kalau ya, apalagi kalau aduh apa ya lupa. Aku sebenarnya juga cari yang tua-tua Kak, lebih. Yang tua-tua tuh sebenarnya lebih enak. Ngobrolnya gitu ya. Ya segalanya lah. Iya, pengalamannya lebih luas gitu kan. Jadi lebih enak aja gitu kalau sekarang gitu. Gitu ya. Iya. Nah, iya, itu yang aku cari sebenarnya. Daripada yang lebih muda bagaimana gitu. Iya, kalau cewek juga sih emang biasanya ya nyarinya lebih muda juga karena. Oh, malah kebaliknya sekarang ya. Ya enggak sih, aku terkadang ya, terkadang. Cuman untuk mungkin saat ini gitu. Biar awet muda apa biar enggak lucu juga aja sih gitu, kayak apa ya? Sebenarnya kalau misalkan cowoknya yang lebih tua dari aku tuh malah jadinya kayak dia tuh bukan lebih dewasa gitu, malah dia yang lebih kayak kekanak-kanakan dibanding kayak ya contoh sama berondong gitu ya rasanya gitu. Kalau sama berondong tuh dia tuh gemes gitu kayak ih manja banget gitu. Kadang berondong ya bisa dewasa Pak ya. Nah itu enggak selalu enggak selalu umur yang lebih tua, itu. Nah, gitu. Tergantung pengalamannya ya. Nah, makanya. Pengalamannya gimana? Kakak enggak mau tahu pengalamanku. Gimana coba? Ya nanti kita harus berhubungan yang lebih intim berarti. Intim gimana? Yo. Enggak bercanda Kak. Tapi nanti kalau aku mau seriusin restuin gak kira-kira kan? Ya makanya yang aku bilang kan, ya udah tinggal langsung gas aja gitu kan, nggak usah rem gas aja langsung gitu. Tapi kakak melihat aku gimana orangnya? Oh ini gimana ya, mau ngomong tapi nggak enak juga, nggak apa-apa ya? Nggak. Aku bercanda juga ya, maksudnya ya udah sih gitu bercanda. Polos. Cuman polos-polos goblok gitu. Jadi kayak polos emang gitu. Dari mukanya dia tuh kayak apa ya? Kayak gimana? Iya, emang kayak imut gitu, imut. Kayak masih childish banget gitu. Tapi kelihatan gitu loh yang kayak gitu malah lebih goblok gitu. Sorry ya, kasih. Lebih goblok gitu kayak. Gobloknya dalam artian apa ya? Iya, lebih gobloknya tuh lebih kayak bisa dibilang ya lebih nakal, lebih kayak ya gitulah gitu. Yang diam-diam tuh biasanya menghanyutkan loh gitu. Dibanding orang yang misalnya yang cerewet yang ya mungkin bisa dibilang yang fuckboy bla bla bla. Nah, yang pendiam tuh malah dia lebih gitu ya? Yang diam-diam tuh malah lebih bisa menghanyutkan loh. Serius ya, diam-diam tuh lebih-lebih loh di belakangnya. Gitu namanya gitu. Namanya kelihatan kakak juga pengalaman. Temen dia kayak gitu kan, udah katam gitu loh. Udah katam di mudanya maksud aku. Iya gitu. Nah, daripada nanti nakal-nakal pas tua. Nah, itu ya sih. Gak? Pas iya. Pas nikah nakal gitu kan. Mending di lampiasin sekalian, nakal-nakal iya. Sekalian. Nah, aku paling enggak suka orang yang ya dibilang munafik lah. Nah. Lebih suka yang kayak ya udah sih, yaudah. Lu nakal-nakal aja sekalian. Nah. Nanti kalau udah itu kan ya udah tahu tuanya gitu, nah, loh maksudnya. Nah itu jadi setidaknya kalau misalnya kita apalagi kita yang berumah tangga gitu kan. Aduh, jadi udah, kita berumah tangga ini udah. Kita udah saling tahu gitu kan. Udah saling tahu. Kemudian dia menghanyutkan ya udah sih enggak apa-apa karena aku tahu dari awal gitu. Jadi suatu saat kita menikah ya udah gitu saling terima satu sama lain sih intinya gitu. Nah, pengen awet tuh.
dua-duanya gitu. Wah itu memang waktu-waktu yang sulit banget itu dampaknya ya konflik. Ujung-ujungnya mungkin ada perselingkuhan, mungkin juga langsung putus. Karena kurang puasnya, karena kurang pengalamannya itu kan? Iya, gitu, kurang puas bukan. Aja gitu, oh, kurang di dalam aja gitu. Kurang dalam aja gitu maksudnya. Pengalamannya. Kan kurang dalam. Salah aku bilangnya gitu. Kurang dalam gitu. Ini perlu kali apa? Bukan cuman sekali aja ketemu ini. Kapan-kapan boleh ketemu. Boleh enggak, Kak? Jadi kita sharing-sharing gitu kan. Boleh. Kalau sama aku sih santai aja sih. Karena aku tipikal orang yang enggak paham banget sama orang gitu. Gitu ya. Gitu. Emang sih kayak mungkin ya orang yang lihat pertama apalagi kayak di chatting. Chatting kan enggak kelihatan ya. Kalau misalkan ketemu nih aku banyak yang bilang jutek banget sih, misalkan bla 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 jutek, emang muka aku tuh kayak jutek, tapi kalau misalkan udah ngobrol asik kan, enak gak sih, jujur aja. Enak aja sih. Iya kan. Aku makanya lebih seneng malah kayak gini daripada diam gitu. Iya, orang-orang itu kan pasti menilai seseorang itu pasti dari luar dulu kan, kayak apaan nah, sih gitu kan jutek itu yang salah. Gitu. Nah, kan dia nggak tahu di dalam hati itu. Ada WA enggak, Kak? Itu tadi WA-nya enggak? Iya, WA-nya yang terjawab. Ada Instagram? Ada. Apa Instagram-nya? Nadia Kus. Nadiakuss. Nadiakuss Nadia Kus. Jadi kalau dibaca tuh sebenarnya Nadia Kus bukan Nadia. Ya udah nanti lewat WA aku minta ya. Boleh. Cari gitu. Ini rumahnya jauh ya? Kuat gak? Kuat. Ya maksudnya kuatnya kalau jalan kaki kuat gak gitu. Oh, wah harus lah. Itu yang aku cari biar olahraga, biar bisa itu yang aku cari. Aku lama juga gak olahraga dari kampung kan. Di sini tempat olahraga di mana gitu. Iya kalau di sini enak sih. Cuacanya juga ya pas gitu maksudnya. Pas ya. Gak bikin sakit gitu. Tapi ya enak-enak aja gitu. Enak. Kenapa ya kalau ngomongin enak tuh jadi kayak aduh. Padahal kan kita ngomong biasa aja. Emang kayak soalnya udah waktunya, Kak. Iya enggak? Iya, tapi sumpah belum waktunya. Tapi aku beneran serius ini lagi nyari, Kak. Nyari apa? Gimana? Nyari pelengkap tulang rusuk. Bang. Kan kalau bener kan kataku juga kalau misalkan bocah tuh lebih kayak gimana gitu loh. Lebih gemesin gitu ya. Iya. Tapi jadi, masa aku bocah, aku sama kamu kan kayaknya apa? Tua aku malah nih. Soalnya kamu baby face gitu aja kan. Iya, tapi kan kalau umur masih kan gitu kelihatan loh. Kerja sih, ada tanggung jawab gitu loh. Apa? Jadi kepala rumah tanggamu nanti. Saya jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Santai-santai, aku udah juga lama, aku tuh udah haus banget gitu. Haus? Haus banget, aduh, udah haus. Lama gitu kan, gak kasih sayang gitu. Kasih sayang. Nanti-nanti perhatian tuh jarang gak banget gitu. Berapa sih, 2 jam lagi buka puasa aku, tenang. Iya sih. Ya udah, tapi aku pengen buka bareng kamu. Hah? Gimana ya? Gak apa-apa, jadi kenalan aja gitu. Mau kan nolak? Takut dosa, nggak nolak, nggak bisa tidur. Ada boleh apa? Aku jadi geli sendiri. Aku juga bingung ini boleh apa ini. Aku udah berusaha
kuat dari tadi. Biar gak baper. Boleh gak? Apa? Tapi kamu jangan marah. Enggak. Bercanda doang kan? Iya. Karena kita udah ya deket juga kan. Kan deket, baru sekali. Iya, 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 oke, oke. Gimana, gimana? Boleh gak? Penasaran kan? Boleh apa? Boleh gak aku? Saya jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta bosan janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata. A few minutes later. Makasih ya. Iya, bye bye. Jangan apa namanya, jangan sungkan. Kan udah kenal, jadi enak gitu udah ketemu juga. Gila cuy. Semoga kalian terhibur, jangan diambil hati. Terima kasih, jangan lupa subscribe yang belum subscribe cuy. Oke. Okay. Semoga bisa menghibur kalian terus dan see you the next content selanjutnya.